Syafiq duduk. Duduk. Ini baju Amalin. Hi everyone. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Sekarang kan pukul 3:30 pagi. Okay, saya dapat 3:30 pagi. Kejap lagi sahur. Tapi ini je waktu yang aku rasa tenang sebab anak-anak tidur. Aku sekarang dah slow sikit YouTube. Bukan sebab aku dah tak sayang YouTube ni, sayang. Tapi aku tak ada masa. Bila ada anak dua ni rasa dia lain. Aku banyak fokus kat anak-anak, urus anak-anak. So, kalau korang tak jumpa aku dekat YouTube, carilah aku dekat TikTok Yaya and Kids. Yaya and Kids ni video dia pendek. Jadi aku bolehlah record-record sekejap apa yang aku masak untuk anak, apa semua. Banyak lebih kepada anak-anak lah. Sebelum aku start video ni, aku harap korang sudi dulu untuk subscribe channel ni. Walaupun dah sendu sikit. Dan boleh follow Yaya and Kids punya TikTok. Okay? Sekejap. Kau tengok banyak gila. Ini klip rambut kakak aku beli dekat Amanda. Comelnya. Warna purple. Klip star. Chino knit kecil macam ni. Ada star. Ada stiker. Dia siap ada bagi bekas macam ni. So kita boleh simpan dalam bekas ni. Design. Campur-campur. Pineapple. Ada dark kat dalam ni. Ni tema buah. Last one, sama clip yang tadi juga. Tapi yang ni flower. Okay, ini part yang paling best. Baju untuk siapa yang ni? Tak tahu baju untuk siapa. Oh, baju untuk Amanda. Sebab aku beli juga baju untuk Amalin. Kita tengok yang first ni. Seluar baggy tau. Amanda kan kurus. Biasalah budak-budak kan. Jadi bila kita pakai seluar yang macam ikut bentuk kaki, bukan legging, ikut bentuk kaki, aku tak nak nampak body anak tu kurus. Jadi aku beli yang baggy. Yang ni kalau macam tuck in sikit pun cantik sebab dia ada butang kat sini. Cantik weh. Kain dia pun selesa ha. Tengok. Stretchable. And cantik lah, cantik. Ada poket tak? Oh, ada poket. Boleh lah nak letak duit raya ke, nak letak apa-apa. Lagi, jeans. Okay. Ah, cantiknya. Tapi macam terlampau baggy tapi dari segi pinggang dia okey. Ini dia punya seluar ni ada macam kona-kona kau lipat lah. Okey, macam lipatan tapi ini bukan lipatan. And dia tak ada zip ke apa ke nak butang-butang ke apa. Dia just stretch macam ni. Dua-dua aku suka. Material dia pun cantik. Okay, next. Aku ada baju macam ni. Rasanya baju ni besar sikit. Tapi okey lah. Ada design rainbow. Nak matching dengan seluar ni. Okey lah. Aku suka baggy-baggy macam tu. Okay, moving on. Kita ada... macam besar je weh yang ni. Size 110 tau. Alah, besar. Ketak. Umur 5 tahun. Sebab Amanda dia kecil sikit. Yang ni aku nak matching dengan seluar ni tadi. Okey, tengoklah kot bertukar-tukar matching nanti. Aku ada juga beli baju ni. Baju ni macam kecil sikit. Sekarang musim panas ya. Hari tu baru je keluar berita budak umur 3 tahun meninggal disebabkan stroke haba. Belilah baju yang macam tak ada lengan. Okay. Next, beli stocking. Hai. Beli stocking sebab comel je. First one. Mama, awalnya bangun sahur. Nampak tak dia punya tapak kaki tu macam okey lah untuk umur setahun tu okey. Satu paket ni dia ada 3. Maknanya kita tak boleh nak pilih-pilih. Dia dah siap-siapkan dah. Next color orange. Cantiklah warna dia. Macam ni. Rasanya ni dia dekat paras-paras lutut macam tu. Next. Ini baju Amalin. Wah, baju Amalin tu kita tengok untuk umur setahun ni okey ke tak. Alah, gemuklah pula nampaknya. Okeylah. Santai-santai. Cuacanya agak panas. Just tomato. Tomato. Next. Warna blue. Kat sini tulis superhero. Dia baju yang ni kan, dia matching adik-beradik tau. Dia ada untuk baby,
untuk si kakak dan untuk si abang. Dia korang check it out. Kalau untuk baby dia macam ni lah, romper macam ni. Material dia okey lah. Material dia ni macam macam kita pergi dekat Aeon. Maknanya okey lah. Okey. Dia baju macam ni. Yang ni aku selalu je tengok mami-mami beli dekat Instagram. Ni pun santai-santai juga. Happiness is what you give yourself. Okey. Ini macam panjang sangat untuk umur setahun. Tengoklah macam mana. Lepas tu, yang ni macam kita nak matching dengan si kakaknya tadi. Kan ada baju yang blouse tu. Besarnya. Ni macam nak jatuh dah bahu. Perok. Maksudnya macam epok gitu jatuh. So, design ni ialah design bunga rose. Dia ada getah dekat sini. Dia ada tali dekat sini. Kita boleh buat ribbon nanti. Lepas tu, butang kat sini lah, romper juga. Dia besar. Jadi kalau budak pakai tu, dia nampak macam baggy-baggy, berangin sikit soalnya. Last one, aku ada baju yang macam ni. Kita pilih warna-warna Korea. Ada poket ke? Oh, ada poket kat belakang ni. Macam apa function poket kat belakang? Comel. Yang ni macam unisex lah. Baby boy boleh pakai, baby girl pun boleh pakai. Oh, dia ada topi. Lepas tu, mana ni handbag raya Amanda ni? Kita buka yang ni pula. Mana kecil comel lah. Comelnya mama. Comel sungguh tak nipu. Comel cute. Ini kalau umur setahun pun dah boleh pakai comel ni. Wah, comelnya. Comel duduk. Alah, comelnya. Pegang macam ni pun boleh. Serius cantik. Dia sangatlah berkualiti. Mak, comel duduk. Duduk. Kat dalam. Cuma aku, ni dia punya tempat untuk kita gantung tali ni. Dia punya magnet ni. Magnet tak? Dia cepat. Dia macam, pop terus tertutup. 10 bintang. Tadaaa! Macam ni. Agak muat lah saiz 20 ni. Nampak tak ada bunga-bunga, pokok-pokok macam tu. Nak pakai pun senang. Okay, just buka yang ni je. Sampai. Tapak dia pun, woi, tebal ya. Kemain. Tebal. Ini ialah botol air Amali. Dia pakai. Sebenarnya tak berapa molek. Dia tak bagus untuk dia punya gigi. So, aku beli yang baru. Tada! Sweetie. Nanti nak beli kat Amanda jugalah nantilah. Macam ni. Sebiji weh. Macam yang dalam gambar tu. Macam mana dalam gambar tu. Macam tu lah dia. Ni dia punya handle ni. Apa yang kita panggil? Getah. So, dia tak akan cah lah. Okay, ni boleh buka. Sekejap boleh buka eh. Boleh buka. Aku tak buka lah. Okay. Ini dia punya penutup ni. Sekejap aku cuba tengok dia boleh tutup ke air. Tak recommend untuk tutup. Nanti dia akan leaking juga. So, dia kena buka straw ni. And tutup. Macam tu. Boleh lah untuk makan guna dekat rumah. Itu sahaja untuk video unpack, unboxing barang-barang anak. Okay. So aku nak kemas, nak ambil semua ni, nak basuh, nak tak dalam meja basuh. Thank you so much. Nanti jangan lupa untuk follow TikTok Yaya and Kids. Thank you so much and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.